ketiga, tolong betulkan akhlak. Kesempatan yang ada ni, biar betulkan akhlak. Akhlak yang pertama, akhlak kita dengan diri kita sendiri. Tengok betul-betul diri kita ni. Aku ni, ikut sunnah Nabi tak dalam hidup aku ni? Aku ni, sentiasa tanya pada diri kita, kalau kita meninggal dunia, boleh masuk syurga tak kita? Dalam di hidup kita ni, dengan keadaan yang kita lalui ni. Akhlak kita tolong jaga. Sebab orang mukmin lagi dia semakin berusia, semakin nampak tanda-tanda dia ahli syurga. Semakin kita berumur, semakin soleh dalam hidup kita. Ni orang mukmin. Akhlak kita yang pertama dengan diri kita. Yang kedua, akhlak kita dengan kedua ibu bapa kita. Kedua ibu bapa kita. Manakala orang perempuan, akhlak dia dengan suaminya. Saya nak sebut. Yang kedua kena jaga hubungan kita dengan mak ayah kita. Tengok betul-betul mak ayah kita macam mana. Saya nak pesan pada orang lelaki terutama. Kalian berhati-hati. Kalian dengan ibu dan ayah kalian. Kerana ramai mana orang yang masuk dalam kubur, dia menyesal perangai dia dan akhlak dia buruk terhadap mak ayah dia. Kita ni semakin kita berusia, semakin kita tak nak jaga mak ayah kita. Semakin kita biarkan bagi orang lain, adik-beradik, kita sebut demikian. Dialah yang kena jaga. Patutnya kita rebut. Jaga, kita lah ambil mak kita, ayah kita. Ada yang jawab, ada di kalangan kita. Bila kita tanya, kenapa tak ambil mak jaga sendiri? Dia kata, tak ada bilik, Ustaz. Nak letak kat mana ni, Ustaz? Habis, kamu letakkan. Letak di keluarga kamu kat mana? Saya letakkan anak-anak saya dalam bilik. Mana besar anak kamu dengan ibu kamu? Mana besar dalam hidup kamu? Di antara kamu kena jaga anak kamu ke? Kamu kena jaga isteri kamu ke? Ataupun kamu jaga ibu kamu? Jaga ibu kamu jauh lebih besar. Penyakit yang sedang dideritai di kalangan kita, menjadikan diri kita ni, orang lelaki Malaysia kita ni, dia jadi semakin tua dia, semakin takut pada isteri dia. Dia jadi takut dengan isteri. Takut dengan isteri ni bahaya pada orang sekalian. Saya nak sebut pada tuan-tuan, penyakit takut bini ni panggil. Tuan-tuan kena mengakui keadaan ini. Orang kita sedang mengalami proses ini. Takut pada isteri. Dia rela tak balik kampung kerana isteri dia tak benarkan dia balik kampung jumpa dengan mak ayah dia. Ada sampai tahap demikian. Dia rela menipu mak ayah dia kerana semata-mata nak jaga isteri dia. Nak jaga isteri. Konon-konon nak jaga anak. Dia berjanji dengan isteri dia bila cuti nak pergi melancong. Nak pergi tempat tertentu. Tiba-tiba lepas pada dia berjanji tu, ibu dia telefon minta dia balik kerana nak buat kenduri. Misal contohnya. Nak balik. Dia pun jawab pada ibu dia, tak boleh balik mak. Dia kata saya banyak kerja mak. Dia tak bagi tahu pun yang dia nak pergi bercuti dengan anak-anak dia dan isteri. Dia rela penipu mak dia tersebut. Mak dia bukan tahu. Dia kata demikian. Dia pun pergi bercuti. Pergi dekat Wuhan pula tu, senang ceritanya. Pergi bercuti dekat Wuhan. Pergi ambil gambar. Isteri dia tak tahu. Post dalam Facebook, post dalam Instagram. Tunjuk bergambar. Bergambar dengan suami. My hubby, dia tulis demikian. Orang lain pun tulis cia. Seronok dia. Dia post dalam Facebook. Dia post dalam Instagram. Rupa-rupanya mak dia pun ada Instagram juga. Mak dia ada Facebook juga. Mak dia pun tengok. Oh, anak aku dah mula menipu aku. Mak, anak aku tak reti pun sebelum daripada dia menipu aku. Hari ni dia dah terasa hati ibu. Tuan-tuan, tuan-tuan ingat ke tuan-tuan dalam syurga ke tuan-tuan? Kalau tuan-tuan menyakitkan hati ibu dan ayah tuan-tuan. Ibu, ayah, ibu mertua, ayah mertua. Dua-dua ni kena jaga. Sama je kedudukan. Sama je. Jangan main-main tuan-tuan. Saya nak sebut, ramai mana di kalangan kita takut dengan isteri dia. Sebab tu saya nak pesan pada orang perempuan. Jangan biarkan suami kalian menjadi takut pada kalian. Kena balik nanti tanya suami kita. Abang ada rasa takut tak pada saya? Tanya soalan tu. Kalau abang rasa takut, siap abang. Siap. Nak sebut demikian. Jangan takut dengan isteri. Ni dengan isteri jadi takut. Isteri telefon. Telefon ni. Dengar ni kawan-kawan. Kawan-kawan dengar. Isteri tanya. Abang kat mana? Kat masjid lagi. Masjid lagi masa ni. Balik katanya isteri. Dia pun letak telefon. Aku balik dulu lah dia sebut. Isteri aku dah marah kan dia sebut. Balik terus. Yang balik pula Tok Imam pula tu. Bukan Tok Imam masjid ni, tempat lain. Nak sebutnya takutnya saat itu.
Jangan tuan-tuan, jangan. Jangan sampai tahap demikian. Isteri, saya nak pesan, jangan tinggikan suara depan suami. Jangan kalian angkat suara kalian di hadapan suami kalian. Kalian angkat suara kalian, panggil suami. Balik, misal contohnya. Tengking suami. Hancur amalan-amalan yang kalian lakukan. Mayanglah lekuk dai-dai macam mana pun. Puasalah kukering jasad macam mana sekalipun. Amalan kalian sudah dileburkan di saat mana kalian berkasar dengan suami kalian. Ini seronok ni orang lelaki. Tambah lagi Ustaz, lama dah nak suruh sebut. Nak sebutnya demikian. Jangan kita, jangan. Suami kita ni besar. Bagi orang perempuan, yang besar dalam hidup dia suami. Manakala orang lelaki, yang besar dalam hidup dia, ibu dia, ayah dia, ibu mertua dia, ayah mertua dia. Buatnya dia kahwin 4-8 orang dia kena. Nak sebutnya gambaran bagaimana dalam hidup dia, besar orang ni menjadi hidup dalam kehidupan seorang mukmin. Kita jangan rasa lekeh-lekeh, jangan. Kerana buruknya akhlak kita. Buruk akhlak kita dengan ayah kita, ibu kita, demikian juga orang perempuan dengan suami dia, dia buruk akhlak, maka hancur lebur amalan yang dilakukan dalam hidup. Jangan kasar dengan suami. Jangan tinggikan suara dengan suami. Jangan sampai peringkat di kalangan kita hilang hormat dengan suami. Suami pun kena jagalah peribadi kita. Jangan kita ni sampai peringkat isteri kita mengangkat suara depan kita. Di saat itu, kita jadi takut dengan isteri kita. Satu benda yang pelik dalam hidup orang Islam kita pada hari ini, bila terjadi keadaan yang sedemikian rupa. Jangan terjadi pada kita demikian. Kan kita ni, yang kita kena rasa, didik dia. Orang perempuan ni, jangan berkasar dengan dia. Jangan lembut sangat dengan dia. Rasulullah pesan demikian. Rasulullah kata, orang perempuan ni dicipta daripada tulang bengkok. Kamu berkasar dengan dia, patah tulang tersebut. Kamu lembut sangat, bengkok sampai bila-bila. Dalam hidup kamu. Oleh demikian, Rasulullah sebut, Rasulullah ajar, melalui Al-Quran ajar pada kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Orang lelaki ni pemimpin kepada keluarga dia di kalangan orang perempuan di kalangan mereka sebut. Tu konsep dia. Sentiasa sebut ada isteri kita. Saya nak bawa keluarga ini ke syurga Allah. Kalau saya tak betul dalam keluarga saya ini, tolonglah tegur saya dengan keadaan yang baik. Sayyidina Umar ditegur oleh isteri dia. Nak tegur Umar, di saat mana ditegur oleh isteri dia tersebut, Sayyidina Umar menerima. Rasulullah ditegur oleh isteri Rasulullah keadaan-keadaan tertentu. Dan Rasulullah tegur isteri Rasulullah. Hampir-hampir nak diceraikan. Allah suruh panggil isteri kamu. Panggil isteri kamu tersebut. Oleh kerana mereka ni minta, nak minta banyak sangat. Nak peruntukan supaya banyak sikit daripada biasa. Kerana Rasulullah dah jadi presiden negara dah. Lalu mereka buat memorandum. Isteri Rasulullah minta supaya diangkat sedikit elang bulanan. Diminta banyak sikit. Lalu Rasulullah terdiam. Turun ayat Quran. Panggil isteri kamu tersebut. Lepas pada kamu panggil isteri kamu. Lepas pada itu kamu buat apa dia? Kamu bagi yang mereka nak. Yang mereka minta tadi, kamu bagi. Lepas pada kamu bagi Rasulullah. Kemudian wa usarrihuhunna sarahan jamila. Cerai dia seorang-seorang lepas pada ini. Lepas pada tersebut, dia, kalau dia nak kau. Tapi wa in kuntunna turidnal hayatad dunya wa in kuntunna turidnal hayatal akhirah. Kalau mereka nak pada kehidupan akhirat, dan inilah keadaan yang diajar dalam hidupnya, merasa cukup dengan apa yang Allah telah kurniakan dalam hidup ini. Ini cerita dalam surah An-Nur. Para haniskan ajar pada pasangan hidup kalian dengan surah An-Nur yang diajar dalam Islam ini, supaya orang perempuan belajar keadaan-keadaan yang demikian.